kita menyaksikan kuis lebih nyata bersama Asman Abnur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti janji saya tadi, di pukul 8, 9, dan 10 malam nanti, kuis lebih nyata bersama Asman Abnur live hadir kembali menemani Anda. Bagi yang ingin bergabung di 4628, langsung saja saya buka. Halo, lebih nyata. Halo, lebih nyata. Halo. Baik. Kita masih tunggu di 462218 yang ingin bergabung bersama kami. Halo, lebih nyata. Halo. Ibu. Halo, lebih nyata jawabnya, Bu. Lebih nyata. Jawabannya, passwordnya, Asman Abnur, lebih nyata. Bisa diulang lagi, Bu? Asman Abnur, lebih nyata. Oke, kita ulang lagi ya, Bu ya, biar sah nih ya, Bu. Halo, lebih nyata. Halo. Jawabannya, passwordnya, Bu? Asman. Oke, Asman Abnur lebih nyata. Oke deh, saya sahin aja ya. Baik, Ibu mau hadiah ya pada malam hari ini? Ya. Oke, pertanyaannya Bu, simak ya baik-baik ya Bu. Berbagai cabang lomba yang diperlombakan di Musabaqah Tilawatil Quran, di antaranya lomba hafalan Al-Quran. Pertanyaannya, apa sebutan untuk laki-laki yang hafal Al-Quran? A. Hafiz. B. Hamzah. Ibu pilih yang mana? A atau B? Yang A apa, Bu? Hafiz. A, Hafiz. B, ya. Hamzah. A, Hafiz. Yakin? Yakin. Beneran, Bu? Ya. Oke, Ibu selamat ya. Ibu mendapatkan hadiah dari kuis Asman Abnur ini. Dan Ibu bisa... Jangan tutup dulu teleponnya ya. Nanti kita akan, tim kami akan mendata diri Ibu ya. Terima kasih Bu, selamat malam. Dan kita langsung saja membacakan SMS kuis untuk esok hari pukul 6 sore. Pertanyaannya adalah, tanggal 12 Maret adalah mengenai apakah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu? A. KPU. B. Bawaslu. Dan format SMS-nya, ketik nama, spasi, lebih nyata, spasi, jawaban Anda. Dan kirim ke 0811-7082-888. Untuk lengkapnya Anda bisa lihat di layar kaca kami ya. Dan demikian kuis lebih nyata bersama Asman Abnur. Nantikan kami di pukul 10 malam nanti. Saya Silvani Safrin, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti kuis lebih nyata bersama Asman Abnur. Batam. Batam TV.